Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya membuat akun di aplikasi CapCut. Oke, langsung aja kita menuju ke caranya. Kita masuk ke CapCut. Nah, di sini kita masuk ke menu saya. Di sini kita bisa daftar atau login menggunakan akun TikTok, akun Google, dengan email, sama Facebook. Di sini aku mau coba masuk menggunakan akun Google ya teman-teman. Nah, terus di sini kita pilih akun Google-nya, misalkan yang ini. Oke, di sini kita bisa masukkan tanggal lahir kita ya. Misalkan 1 Mei 93, lanjutkan. Nanti saja, izinkan. Oke, beres. Di sini kita udah berhasil membuat akunnya teman-teman. Kita tinggal edit-edit aja untuk profilnya. Nah, nama panggilannya bisa kita ganti. Terus kita juga bisa menambahkan atau mengubah foto profilnya ya teman-teman. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya membuat akun di aplikasi CapCut terbaru 2024. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!